Suami dari Nia Ramadhani baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-40 yang berlangsung meriah. Ardi sangat bahagia di hari spesialnya karena dihadiri sahabat dan keluarganya. Nia Ramadhani memberikan kejutan yang sangat spesial dengan menghadirkan grup band Slang di pesta ulang tahun suaminya. Dan sesuai temanya, para tamu yang hadir pun mengenakan outfit bernuansa hitam. Nia dan Ardi Bakri tidak mengajak ketiga buah hati mereka. Acara tersebut hanya dihadiri oleh teman-teman dekat. Tamu yang hadir pun didominasi dari industri hiburan tanah air, seperti Bunga Citra Lestari, Dimas Beck, hingga Titi Rajo Bintang. Ardi dan Nia terlihat asik terbawa suasana bernyanyi bersama Slang. Tidak hanya itu, ada pula Iwake yang ikut memeriahkan hari ulang tahun Ardi Bakri. Pada acara tersebut, Nia tampil cantik dengan celana legging dengan atasan berwarna pink. Beberapa hari sebelumnya, mereka juga mengadakan acara syukuran untuk merayakan ulang tahun Ardi sekaligus Nia yang sama-sama lahir di bulan April. Nia Ramadhani juga baru saja merayakan ulang tahunnya ke-29. Pada acara itu, Nia terlihat cantik dan anggun mengenakan dress panjang berwarna putih dengan selendang bernuansa peach. Senada dengan sang ibunda, putri pertamanya Mikaela juga terlihat mengenakan dress putih, sedangkan Mainaka dan Magika memakai kemeja putih yang dipadukan dengan celana coklat. Berbeda dengan sang istri dan ketiga buah hatinya, Ardi tampak mengenakan kemeja motif perpaduan warna hitam dan abu-abu.